Yuli Astuti sebagai ahli gizi di Rumah Sakit LN Cibadak. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang diet yang aman dan juga makanan untuk pereda stres. Yang pertama, diet yang aman. Seperti pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui, diet yang aman adalah diet dengan pilihan-pilihan makanan yang sehat. Kita bisa memilih diet yang sehat, yang aman dari makanan-makanannya yang segar, bukan dari makanan olahan pabrik. Sebisa mungkin kita harus menghindari semua makanan pabrik. Apabila itu tidak memungkinkan, kita bisa meminimalisirnya. Kemudian untuk makanan penghilang stres, mungkin kita harus tahu dulu penyebab stres itu apa. Yaitu yang pertama, hormon kortisol dalam tubuh. Apabila hormon kortisol itu sudah tinggi dalam tubuh, akibatnya stres dalam tubuh tidak akan terbendung. Kemudian kita akan melampiaskan ke makanan-makanan, segala jenis makanan, kebanyakan seperti itu. Kita bisa memilih makanan yang bisa meningkatkan hormon serotonin dalam tubuh kita. Contoh-contoh makanan yang bisa meningkatkan hormon serotonin adalah, yang pertama adalah coklat. Tapi ingat, coklat tidak sembarang coklat yang bisa menghilangkan stres, yaitu coklat yang lebih tinggi kadar coklatnya. Dan perlu kita tahu, coklat yang berada di pasaran lebih banyak kandungan gulanya dibandingkan dengan dark coklatnya. Kita harus bijak dalam memilih coklat untuk menghilangkan stres. Jadi hormon serotonin yang terkandung dalam coklat atau dark coklat terutama bisa meredakan stres. Yang kedua adalah pisang. Pisang mengandung hormon serotonin yang bisa juga meningkatkan mood dalam tubuh kita dan mengurangi rasa stres. Kemudian yaitu adalah makanan-makanan yang tinggi antioksidan, seperti sejenis buah-buahan, kemudian kacang almond, dan lain-lain. Jadi begitulah contoh-contoh makanan pereda stres untuk diri kita sendiri. Oke, demikian pembahasan dari saya. Salam sehat.